Hasilnya seperti ini ya teman-teman, bagus banget, kalian dijamin pasti bisa. Soalnya sangat mudah sekali ya untuk membuat slime seperti ini. Udah gitu bahannya gampang lagi. Nah, panjang kan? Tuh, gak mudah putus. Nah, nanti kalian bisa melihat video ini dari awal sampai akhir ya. Kalau ingin ada yang ditanyakan, silahkan ketik di kolom komen. Pertama-tama kalian siapkan dulu wadah yang bersih ya, mangkok ataupun toples, kemudian masukkan air biasa supaya tidak ada kuman. Kita masukkan super sol karbol wangi ya supaya tidak ada kuman, jadi steril. Kemudian aduk-aduk sampai tercampur rata. Kemudian kita tambahkan lem popinal secukupnya. Kemudian kita aduk-aduk kembali sampai tercampur dengan rata. Aduk-aduk terus seperti ini, teman-teman. Kemudian kita tambahkan pewarna. Kalian boleh menambahkan pewarna makanan sesuai dengan selera masing-masing. Kemudian kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Seperti ini ya. Santai saja. Kemudian kita tambahkan dengan lem pop sedikit saja supaya nanti teksturnya bagus. Aduk-aduk kembali sampai tercampur dengan rata. Jangan lupa nanti kalau sudah membuat slime, bersihkan semua wadah biar nanti kita bikin lagi tidak mengeras. Seperti ini teman-teman. Aduk-aduk sampai tercampur dengan rata. Terus saja diaduk-aduk. Santai saja. Kurang lebih seperti ini ya. Nanti hasilnya bila kalian ingin membuat, gak usah ragu untuk membuat. Dan biayanya sangat murah sekali. Kalian bisa membuat sedikit saja kalau takut gagal. Kemudian saat yang paling dinantikan adalah penuangan slime activator. Kalian bisa melihat cara membuat slime activator buatan sendiri. Nanti kakak masukkan di kolom deskripsi ataupun di atas video ini, kalian bisa mengkliknya. Kemudian kita tambahkan lagi activator sedikit lagi, aduk-aduk sampai menggumpal. Sudah mulai menggumpal, tapi kalian jangan terlalu kebanyakan. Nanti kita akan tutup dan setelah 2 jam maka teksturnya akan bagus seperti ini ya. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa yang baru bergabung untuk mengklik tombol subscribe-nya. Dan pastikan tombol lonceng notifikasi ditekan. Supaya nanti jika ada video terbaru tidak ketinggalan. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa kembali di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.